Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas, kita telah terhubung dengan Eko Trijuni, Head Analyst International Mitra Futures. Pak Eko, ini seperti apa volume perdagangan komoditas untuk awal transaksi pekan ini, Pak Eko? Ya, dan emas. Di Arab itu. Halo, halo Pak Eko. Pak Eko. Ya, Pak Eko, Anda sudah bisa mendengar saya? Bisa. Baik, Pak Eko, ini terkait dengan volume perdagangan komoditas untuk awal pekan ini, Anda melihatnya seperti apa? Ya, Pak Eko, kami belum bisa mendengarkan suara Anda ini. Pak Eko. Ya, selamat sore. Oke, baik Pak Eko. Ini tadi kembali lagi. Tadi kita terpotong karena ada yang gangguan komunikasi. Pak Eko, ini melihat bahwa bagaimana Anda melihat perdagangan komoditas untuk awal pekan ini, Pak Eko? Oke, hari ini perdagangan komoditas masih didominasi oleh emas dengan volume transaksi sebesar 6.158 lot sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi. Kemudian disusul komoditas kopi Arabica dengan volume 1.671 lot. Hari ini masih relatif sepi ya, komoditas lain tidak terlihat ada transaksi, mungkin karena masih dalam suasana libur lebaran mungkin, Mbak. Demikian. Kalau kita lihat emas menjadi dominasi perdagangan komoditas hari ini, dan juga apakah itu cukup mempengaruhi atau terdampak dari tensi Amerika Serikat dan Tiongkok ini, sehingga akhirnya banyak beralih ke emas? Iya, seperti biasa. Saya sebut biasa dalam tanda petik ya, karena konflik dagang yang biasa kita sebut perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok ini sudah berlangsung cukup lama, 2 tahun lebih, dan tiap kali muncul isu ketegangan antara AS dengan Tiongkok itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian di pasar. Nah, apalagi kali ini bukan hanya sekedar perang dagang, tapi juga ada bumbunya, yaitu tudingan AS bahwa Tiongkok bertanggung jawab atas wabah COVID-19 yang berdampak pada perekonomian global. Nah, ketidakpastian seperti ini biasanya berpengaruh pada pergerakan harga emas. Kita lihat untuk tren jangka menengah, harga emas itu masih terkoreksi ya dari harga tertinggi pekan lalu di kisaran $1.765 per ounce, dan itu dekat banget dengan harga tertinggi 8 tahun. Dari tren secara teknikal yang terlihat masih ada kemungkinan harga emas akan kembali menguat, terutama jika konflik AS Tiongkok ini berkepanjangan. Demikian. Oke, baik. Nah, apakah dalam arti kata bahwa harga emas ini masih akan meningkat, mungkin bisa ke 1.800 kah, mengingat bahwa tadi ya ada beberapa sentimen yang cukup mempengaruhinya? Betul, jadi target jangka menengah secara teknikal memang mengarah ke area $1.800 per ounce. Tapi untuk pekan ini, saya kira potensi rebound emas itu secara teknikal akan terbatas di kisaran $1.745 sampai $1.765 per ounce dulu. Nah, kalau nanti berhasil tembus ke atas 1.765.15, barulah nanti terbuka peluang untuk naik lanjutannya hingga kisaran 1.780 atau hingga $1.800 per ounce. Nah, untuk konfirmasi kapan dan di mana belinya, saya sarankan perhatikan area support di kisaran 1.706 sampai 1.728 untuk mencari konfirmasi sinyal beli dengan target ke 1.742 hingga 1.765. Tapi hati-hati kalau nanti ternyata harga tembus ke bawah 1.706. Karena ada kemungkinan harga akan tertekan dulu ke kisaran 1.690-an lah.
Kira-kira demikian, Mbak. Oke, baik. Terakhir dari Anda, kira-kira seperti apa peluang komoditas untuk sampai di akhir bulan Mei ini dan juga tentunya rekomendasi Anda kepada para investor? Oke, jadi saya tertarik untuk menyoroti komoditas emas lagi nih. Saya lihat masih ada potensi emas akan terkoreksi. Kenapa demikian? Karena masih ada kemungkinan perekonomian global akan pulih. Walaupun tadi seperti saya katakan, secara teknikal akan ada peluang untuk relatif menguat lagi. Secara historis, kita lihat juga US dollar sedang under pressure dan historinya kita tahu bahwa US dollar itu harganya berbanding terbalik dengan harga emas. Nah, yang paling menarik saya kira masih di emas dan minyak mentah WTI atau West Texas Intermediate. Jadi faktor-faktor fundamental yang saya sebutkan tadi yaitu US-China, kemudian kondisi perekonomian global yang kemungkinan akan membaik, ini masih membuka peluang bagi emas dan minyak mentah WTI untuk terus berfluktuasi. Tapi tetap okay, saya sarankan untuk terus baik, memantau kondisi pasar terkini dengan tetap berkonsultasi dengan tim yang benar-benar mengerti pasar. Baik, baik. Terima kasih Pak Eko telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Eko Trijuni, Head Analyst International Mitra Futures.